kemudian ini ada atap rumah warga. Ini untuk jajaran pihak kepolisian dari Polsek Tempolan sudah ada di TKP. Setelah mendapatkan laporan dari warga terkait pohon tumbang, untuk jalur masih diperlakukan sistem buka tutup dari kedua arah, baik dari arah Jember menuju Banyuwangi ataupun arah sebaliknya. Bisa dilihat di sini untuk kepolisian dari Polsek Tempolan langsung dipimpin oleh Bapak Kanit Lantas Polsek Tempolan, langsung turun tangan bersama anggotanya. Dan kurang tahu ini dari barat kok ada suara dari BPBD juga datang di sini ya. Dan ini untuk kerusakannya turun. Ada mobil yang tertimpa. Tentunya masih melakukan proses evakuasi. Dan ini pihak kepolisiannya mencoba untuk mengondisikan unitnya. Sekarang masih dilakukan proses evakuasi penarikan mobil L300 yang tertimpa pohon. Untuk evakuasi dilakukan atau digeret oleh mobil BPBD. Kalau ini sudah selesai, nanti untuk jalur bisa dipastikan aman. Terus. 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 Ter
dari Malang ini, IHC Malang, hanya emergensi. Masih dilakukan proses evakuasi penarikan mobil yang tertimpa pohon. Tumbangnya ini bukan kecil ya, sangat besar. Dan untuk jajaran pihak kepolisian dari Polsek Sempoalan masih ada di lokasi untuk memantau lalu lintas. Alhamdulillah sebentar lagi jalur sudah kembali normal ya.